ingin menang. Ella Bala ingin menang. Tunjukkan bila bakat. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Ini sudah kita jaga, yang sudah kita rawat. Mari tingkat tunjukkan sportivitas dari kedua kesebelasan, termasuk juga di lapangan dipimpin oleh wasit. Ya. Dari Adi Diguna akan dibantu oleh dua asisten wasit, Bung Babang dan Bung Agus, dan Pipi di mana Bung Agus. Segera menonton, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu langsung oleh reporter bola Banten, Bung Ocin Jangkrik, yang tentunya sore hari ini hampir 35.000 penonton yang memadati lapangan pertandingan. Siapkan tuh, mantap dari Pangdam 33 di atas. Kita akan lihat motornya dari NH Barat. NH Barang balas motornya dari PSL ini. PSL ini pemain-pemain dari PSL itu setelah mengandaskan membuat PSL itu di mana Tunas Ribo akhirnya pulang hari ini. NH Baralah yang akan mencoba menghadapi PSL itu dengan jersey-jersey warna merah-merah ini. Namun tentunya akan kita lihat jersey warna kuning ini adalah ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Kick off sudah, kita saksikan bersama-sama. Tepuk tangan untuk dua TB. Wahyu di sana, Odoy, gerakan penonton, gerakan-gerakan yang cukup baik, namun tentu oleh NH Barat nomor 13 di mana Sufran sang kapten. Namun di sana Odoy kembali bola dihalo di lini tengah. Upaya pergerakan Hakim, Hakim dari PSL itu langsung saja star panjang Wahyu. Ada saja juga ada Erwin lepas kembali kontrol bawah Wahyu. Lalu kau tendangan langsung yang dilakukan yang rupanya bergabung dengan PSL itu. Satu tendangan digunting, tendangan gawang saja dilakukan oleh PSL itu. Langsung saja Habib, upaya gerakan Habib, ada Virus, gerakan yang cukup baik dilakukan. Satu hitting ball kembali dilakukan, masih kembali mencoba Wahyu, gerakan Virus, Diki Akbar, ada Odoi di sana. Lebar saja di sektor gini jika kita nomor punggung, tapi ini kita lihat kembali satu baik gerakan yang dilakukan oleh Gabel, pemain yang cukup berbahaya. Gabel, satu belakang Gabel, Akim kembali, Gabel, satu, satu tendang langsung saja oleh Sufran. Biju, Akim kembali, Gabel, satu kosong bagus, saja berbahaya, mungkin supaya strategi kembali dilakukan ada Virus, PSL itu. Gabriel, Rizky Akbar, namun tentunya pelanggaran terjadi dilakukan oleh Sufran. Dan tentunya seluruh penonton, satu tendangan bebas, satu upaya dilakukan berbahaya, upaya gerakan Cebol, suatu bola lebar dan pisang yang cukup menarik.
balik oleh pemain penjaga gawang Muhdi. Ada Hakim dari belakang kembali jago tendangan keras. Supran respal di depan. Komar gerakan Wahyu digaul oleh Jikin Jikri. Satu gerakan lemparan di mana gerakan Agustu pendek saja sudah. Jupron kaki nomor 28. Oh Wahyu tendang keras. Itu berbahaya, namun masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang. Di manamu Helmi, jaga gawang Helmi, Haji Helmi. Satu heading bola kembali dilakukan suruh penonton. Rantai kembali dilakukan cebol di kaki nomor punggung 10. Upaya dilakukan oleh Gora, pemain yang baru saja datang. Gerakan cebol, noting bola melebar dan dibiarkan. PSL itu yang tentunya kita lihat kembali satu upaya yang dilakukan dengan baik. Coba kembali masih perebutan baju putar dilakukan, terjadi dia satu perebutan baju putar dilakukan. Dan final tokoh sentral dari Kabupaten Serang yaitu Bapak Bakul Ulu Pak lakukan sudah. Supran pemain lini belakang upaya pergerakan baik cukup baik dilakukan, masih upaya ini kembali dilakukan oleh Akib Garang kaki nomor punggung 5. Konsentrasi yang dilakukan oleh Heri dan Erwin. Erwin kembali mencoba satu gerakan yang cukup baik. Waktu upaya pergerakan bola. Kabar kembali. Satu bola melebar. Satu heading ball. Pergerakan bola yang dilakukan Habib. Coba gerakan Habib. Burkon. Gerakan yang cukup baik Komarudin. Kontrol bola dilakukan. Masih upaya gerakan. Mencoba Habib, cukup tenang ada Heri, pemain yang pernah memperkuat dari Persija Jakarta ini, Bintang Raja. Satu shooting bola melebar, Agustu, gerakan yang cukup baik, Dadan, bola kembali melebar, gerakan yang cukup baik pelanggaran di mana panggung panitia roboh sore hari ini. Satu gerakan kembali dibangun, berbahaya. Namun tentunya virus kembali mencoba. Aku kan sudah kembali Habib, shooting bola melebar. Di sana Kabel, coba Supri melebar saja. Upaya pergerakan Habib. Oh, ternyata misi jatuh gerakan shooting bola melebar. Satu ketiga bola dilakukan oleh Mungki. Menjadi yang terbaik. Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kembali di mana Kabel? Kabel kembali mencoba PSL itu kembali mencoba membangun serangan. Akib tentunya cukup tenang. Upaya pergerakan bola yang kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh Habib. Pemain ini kembali mencoba pressing bola langsung saja NH Bara. Di mana NH Bara kembali mencoba dengan pemain-pemain skill ini juga cukup baik. Ada virus. Upaya pergerakan cebol. Mana Akib. Habib kembali geser hidup. Masih ditembak oleh Erwin Chandra. Di mana Erwin Chandra adalah pemilik dari NH Bara sekaligus bos dari NH Bara. Erwin Chandra nomor punggung 14 kembali. Erwin Chandra shot bola lebar. Oh, ada Rizky. Di mana Rizky? Pemain lini belakang dari Loha. Cebol kembali mencoba. Masih geser induk dari sektor kanan. Masih Loha. Satu crossing bola lebar. Satu gerakan yang cukup baik dilakukan Supri. Pemain lini belakang dari NH Bara. NH Bara Bara. Pertandingan Habib kembali mencoba. Rizky kembali mencoba. Masih mencoba melakukan satu pressing ball. Umpan yang rupanya Omar. Pemain yang langsung saja Odoi. Satu gerakan berbahaya Akin. Pemain yang cukup tinggi. Pemain yang baru saja lepas kontrak dari PS Kaltim. Namun tentunya virus Odoi kembali. Perebutan baik cukup tak dilakukan. Masih mencoba Akib. Akib kembali mencoba memasuki. Satu gerakan yang cukup baik. Pressing buat dengan virus. Virus di sana berbagi dengan Habib. Habib kembali mencoba. Upaya pergerakan virus. Shooting bola melebar. Oh, terlalu tajam. Pergerakan bola yang coba dengan cebol. Gabel. Di sana ada cebol. Keluar saja penjaga gawang Mukti. Persepak bola dengan baik. Satu gerakan. Kerjasama tim kembali dilakukan. Wahyu dibayang-bayangnya oleh dilakukan. Di mana konsentrasi yang cukup baik dilakukan oleh Gora. Masih mencoba yang dilakukan begitu baik. Dadan. Gerakan kembali Dufron. Gerakan Dadan. Upaya pergerakan virus kembali Erwin Chandra. Satu heading ball kembali dilakukan. Konsentrasi kembali dibangun. Melebar saja di lini tengah. Habib. Ada Akim dari PSL Induk. Kapel PSL Induk.
kembali mencoba Ikhlas. Pemain yang pernah menunggang juga dua Indonesia, namun tentunya Komarudin pemain Liga Indonesia, dan di sana ada Wahyu pemain Liga Indonesia. Upaya gerakan NH Barat terlalu lemah, konsentrasi yang cukup baik dilakukan penonton di mana pertandingan yang cukup baik. Terang kembali ke Abel, Abel kembali ke pemain, ada hakim di sana saat ini. Tendangan di depan versus BSL Lindung yang mewakili Lindung dan Pontang, namun di sana ada Gobal, ada Harry kembali mencoba berbagi. Agustu, pemain kelahiran dari Nigeria ini atau Kamerun, yang tentunya mencoba kembali satu main belakang oleh Gufron. Habib mencoba, Habib resimbal melewat satu pemain dari sektor kanan. Baik gerakan Habib, Habib shooting bola lewat. Ini Susanto, pemain Liga Indonesia ini, di sana cebol, kurang cermat cebol. Gerakan yang dilakukan masih bukan, dan tentunya pelanggaran stamina lapangan bola. Gerakan berbahaya, Wahyu di sana. Oh, berbahaya. Kita lihat upaya pergerakan tendangan yang rupanya kembali kita saat upaya pergerakan bola mencoba strategi yang cukup baik. Masih berbahaya cebol di sana, tendangan lepas masih saja Akim dikawal oleh dua pemain. Akim kembali mencoba berbagi dengan Gabel. Gabel kembali mencoba, serangan ini kembali dilakukan oleh Akim. Akim rupanya masih dibeng-beng oleh Komarudin. Masih satu shooting bola melebar, biasanya itu bisa ada Gora lepas sudah. Di mana penonton yang memadati lapangan dari Gelora Pontang. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, di mana satu pelanggaran. Oh, rupanya kita akan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemain menjadi benteng pertahanan seperti benteng Spellwick-nya Banten Widaraga. Namun kita akan lihat strategi yang matangkah akan dilakukan oleh Wahyu, Afgan, dan Deddy. Kita akan lihat saya menonton di mana komunikasi kembali dibangun, pertahanan yang cukup baik, ancang-ancang kembali. Tentunya satu upaya kesempatan yang akan dilakukan oleh di mana Deddy, Afgan di sana, dan memang kepelik saja Deni. Shooting bola melebar, pergerakan bola kembali dilakukan Urkron. Satu gopal kembali dilakukan dengan baik, coba tendangan langsung di mulut. Lagi-lagi ibu penonton yang memadati lapangan Gelora Pontang, namun tentunya penonton yang berdatangan dari seluruh kota kabupaten provinsi Banten sore hari ini, saya menonton sulit untuk menyaksikan jalannya pertandingan karena berlapis-lapis juta mata memandang. Shooting bola melebar, lepas kembali, gerakan di dalam tendangan dilepas, masih mampu dikuasai oleh Haji Ilmi penjaga gawang yang tentunya tidak lepas dari Bapak Lurah. Dan berakhir juga di Erwin Chandra, bos Arik tidak boleh berlama-lama coba menggantikan posisi Erwin Chandra, pemain yang cukup tajam Erwin untuk menetralisir di mana darah mengalir, dan tentunya kembali virus dari lini tengah. Pemain-pemain yang cukup mampu dengan jersey warna merah ini, Habib Rakan Jikli, di mana Jikli Akbar lalu dikawal oleh Bagas. Strategi kembali dilakukan oleh Habib. SL itu kembali mencoba upaya gerakan bokel. Masih saja upaya gerakan bokel berbahaya dengan akhir tendangan. Cebol di sana, gerakan kembali cebol. Cebol kembali mencoba masuk. Upaya pergerakan cebol sudah dipasangkan Aldi. Aldi satu shot di bola melebar. Agus Fitri Akbar. Ada virus akan melebar kembali ke ini. Habib. Batu bayar. Kalau cuma satu pemain gerakan Wahyu, Wahyu main coba belakang dia, dan bukan satu belakang. Luar biasa pada sore hari ini, ayahanda dan bundanya Bang Virus yang rupanya sudah berada di tengah-tengah kita dengan keluarga. Pernah memperkuat dari PSM Makassar, upaya gerakan bola
Orang di odai cukup tenang. Gerakan ini kita lihat kembali satu strategi yang cukup baik. Wahyu gerakan Supri angkat melebar secara dadan Agusto gerakan Akim bola kembali barang dinyakakan bukan dari bahasa tergelam Eri kembali Akim nomor ini NH Barah mencoba membangun serangan di mana upaya gerakan yang cukup baik dilakukan cukup baik dan kita lihat satu pergerakan bola suatu bola melebar. Coba selalu heading bola dilakukan langsung saja baik Afgan shooting bola melempar virus di sana cebol pemain dari lini tengah ini kembali mencoba berbagi di umpan daerah Habib shooting bola melempar Gora yang dituju Gora pemain yang cukup jangkung ini tendangan di umpan daerah Haji Baruul warnanya kostumnya warna kuning di Toraga namun tetap Bang Ocin warnanya hitam bukan oleh Denny Arwi pemain ini gerakan yang cuma itu lakukan namun tentunya tak lupanya sedikit tertinggal dan kita satu upaya pergerakan bola yang cukup baik di mana satu pertandingan final kembali di sana ada Aldi kembali mencoba membangun serangan dicuri saja oleh virus pemain lini tengah yang cukup baik satu upaya shot bola melebar di mana Gora terlalu lama pelanggaran dilakukan oleh Gora dari sang juara menjadi sang juara tidaklah semudah kita lihat di mata wasit rupanya sudah dengan peluit panjang di mana peluit panjang tadi sudah dibunyikan champion yang tim manajer bukan di mana Unigol masuk dan pertama berbuat tim dari Makassar ini digantikan oleh Dejan main for yuk main for dan kita akan saksikan bersama-sama kick off Bupa anjing masih Aldi mencoba Wahyu kembali mencoba meloloskan diri dari kawalan virus Habib selalu dikawal apakah nonton pertandingan yang cukup menarik sore hari ini kita akan kembali dilakukan masih Odoi angkat saja melebar di sana ada Akim satu pressing ball dilakukan Gora kembali mencoba ada Habib gerakan Habib upaya konsentrasi kembali dilakukan melebar fire berbahaya penyelamatan saja kembali dilakukan mencoba upaya gerakan yang dilakukan oleh Deja kembali dengan mencoba kembali sendiri dilakukan dengan back shooting bola melebar lepas sudah kembali Agusto pemain yang melebar masih di sana Budi Gun upaya gerakan yang cukup baik dilakukan di kaki nomor 17 melebar saja Asli Bukon pemain ini kembali mencoba meloloskan namun tentunya masih menikmati jalannya pertandingan NH Barah Budi Cet langgaranku dua kembali mencoba masih dibimbing oleh pemain nomor 12 masih kita lihat gerakan-gerakan yang cukup baik duel terjadi masih kita lihat di mana upaya gerakan satu gol pemain pemain nomor 12 gerakan Akim coba upaya gerakan yang dilakukan satu Afgan ada Aldi upaya gerakan kembali di dalam Heri masih mencoba gerakan yang cukup baik dilakukan oleh Wahyu satu upaya Habib kembali mencoba Eri angkat saja melebar Budi Gun di sana ada Busta pemain nomor punggung 10 ini kembali mencoba strategi dilakukan oleh Gora lebar di sana lalu jauh di mana satu strategi yang cukup baik dilakukan gerakan-gerakan yang cukup baik bosit Gora pemain ini gangguan mencoba satu pressing bang berbahaya masih satu pertandingan baik angkat saja lewat dilakukan oleh Komar NH Barah Odoi kembali kerjasama tim kembali dilakukan virus mencoba satu pressing bang dilakukan di sana umpan daerah berbahaya Komar seorang diri masih mencoba strategi yang dilakukan lepas sudah luar biasa ada apa di sana kali ini oleh pemain nomor punggung 17 ini kita kembali satu yang dilakukan oleh nomor punggung balas pasti ini saatnya kita sudah dilakukan satu lemparan dilakukan sudah
BSL itu kembali shooting bola melebar. Satu ketika mulai juga Jikri Akbar yang rupanya tersenyum-senyum saja. Di mana Jikri Agendam Akbar pemain yang pernah memperkuat tim dari BSL Makassar. Virus kembali mencoba membangun serangan. Upaya berusaha melakukan satu running di depan. Gerakan pemain nomor 8 BSL itu Edipa. Penyelamatan yang cukup baik dilakukan. Di sel itu, lemparan dilakukan sudah. Gora, Gabel kembali. Satu, Hannibal. Pemain-pemain dari NH Barah. Di sana ada Wahyu. Pemain muda ini selalu dikawal oleh Virus. Pelanggaran rupanya terjadi di lagu blas. Mencoba kembali, kita lihat satu tendangan akan dilakukan langsung saja, akan melebar. Satu heading, bola kembali di lawan, angkat saja melebar. Di sana ada Dadan seorang diri, dikawal oleh dua. Upaya pergerakan Virus, Odoi kembali mencoba BSL itu. Angkat saja melebar, Hakim yang dituju. Namun begitu disiplinnya, pemain pegang oleh Harry, angkat saja melebar kembali. Satu pressing ball, di sana Gabriel berbahaya. Or berbahaya. Satu pressing ball dilakukan oleh Kedi. Nomor punggung 8 digantikan oleh Iqbal. Pertandingan yang cukup menarik. Iqbal masuk menggantikan posisi Aldi. Lempar gerakan satu heading ball. Aldi, pemain yang baru masuk ini mengganti. Kerjasama tim kembali dibangun. Wahyu shooting bola melebar. Supaya pergerakan yang cukup baik dilakukan. Melebar saja. Gerakan-gerakan yang cukup simpel. Terjadinya satu perebutan yang cukup baik dilakukan. Dan kita lihat kembali upaya gerakan melebar di sektor kanan. Masih Dadan, jumpa yang baik. Oh, Ceko, jelas. Gerakan Harry, pemain lini belakang. Yes, itu kini kembali mencoba. Bukan satu. Upaya gerakan Hakim, cukup baik. Buningo, melebar saja di sektor kanan. Pertahanan dari Furkon, pertahanan yang begitu baik. Mencoba Habib, gerakan Habib. Yes, itu kembali mencoba berbagi. Odoi, Odoi kembali mencoba shooting bola melebar. Heading ball kembali dilakukan. Upaya gerakan Dadan, lebar cukup baik di sektor kanan. Enabara kembali mencoba membangun. Satu gerakan Enabara 3 kilometer menuju. Gimana pertandingan yang memang begitu ketatnya. Karena pertandingan akan berjalan dengan berapa penalti kalau memang terjadinya draw. Tentunya kepada seluruh penonton, jangan sampai ada yang masuk. Hari ini terakhir, tidak boleh ada yang masuk. Banyak penonton dan menyaksikan jalannya pertandingan sore hari ini dengan baik. Pergerakan bola satu. Rupanya di sana Hakim yang sudah berbau banyu adem di toraga. Yang tentunya sulit di belakang. Pemain di belakang NH Barat lakukan sudah. Angkat lebar Chandra Wahyu. Dia konsentrasi Wahyu di bayang-bayang Yosan Aki. Aki rupanya ingin terlepas. Supaya perebutan di mana di lini tengah. Agabel, BSL itu kembali mencoba membangun serangan. Budigu. Mata gawang dari Habara. Mencoba satu baik gerakan kembali Habib. Mencoba masih. Ayo, ayo, ho, ho, ho. Penonton akan mencoba mengganggu konsentrasi penjaga gawang. Yang tentunya wasit rupanya akan melihat gerakan Odoi ini bolehkah atau tidak mengganggu konsentrasi penjaga gawang. Dan kita lihat satu tendangan langsung akan dilakukan oleh Budiko. Langsung menuju bidang sasaran. Dan banyak sulit sekali ini di sisi Budi. Yes, yes. Yang tentunya kembali 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 bola dan tentunya banyak amatan di mana Afgan pemain masih dan akan kita lihat seorang manajer official harus kembali kita lihat rupanya. Penyelamatan kembali dilakukan. Dua pemain dana pembinaan sudah disiapkan oleh Bung Alfari. Semuanya sudah clear, semuanya sudah siap. Tinggal siapa yang terbaik, maka akan diberikan oleh panitia pertandingan. Saatnya tendangan dilakukan oleh. Angkat satu tendangan
yang menyilang dan tentunya kita lihat kembali set keempat Gabriel kembali mencoba satu gerakan timbul shot timbul yang melebar di sektor kiri di umpan daerah dilakukan oleh Hakim namun disiplinnya pemain dari di belakang dari NH lepas juga konsentrasi yang coba dilakukan gerakan itu kembali diangkat saja masih mencoba satu pendek gerakan Budigul Budigul kembali mencoba melebarkan saja di sektor kanan di sektor nomor 14 Lurah siapa yang tidak kenal dengan nama Jalwandi Mitaraga pemain yang sama-sama karena memperkuat Persita Tangerang Persija Sulu Cilegon United Perserang itulah Jalwandi Jalwandi turun minumlah diturunkan Jalwandi namun lagi kembali dilakukan oleh Budigul maju Jalwandi satu mesiba dilakukan dan tentunya upaya gerakan aktif Jalwandi para menonton dengan upaya gerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jalwandi di mana Wahyu lompat satu tidak ada satupun yang keluar ataupun masuk ke tengah lapangan tidak boleh sekali lagi jangan sampai ada yang masuk bila mana terjadi draw banyak kembali satu penyerang dilakukan belum melebar di lini tengah ayo Jalwandi 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 kembali mencoba membangun serangan shot bola melebar kembali Habib Habib dari umpan daerah saja dilakukan shot bola melebar gerakan yang cukup baik begitu konsisten begitu disiplin pemain-pemain dari RH Bara Kurto sang kapten masih dibayang-bayang di mana Habib kembali mencoba ingin meloloskan diri gerakan Gabriel Gabriel kembali mencoba terjadi satu perebutan oleh jemputan dilakukan ada Jalwandi Jalwandi kembali mencoba berupaya namun upaya sia-sia serangan kembali dilakukan satu persimpulan dilakukan di mana Agustu upaya pergerakan yang dilakukan mencoba dari lini tengah masih NH Barat kurang cermat kembali ada Harry ayo Nena Virus di mana Virus pemanjang cukup serupa Jalwandi kembali mencoba membangun serangan upaya yang datang dari Jalwandi ayo merah Budigul gerakan Budigul kembali mencoba shooting bola melebar gerakan Agam Akib pemain yang baru saja lepas kontrak dari Kaltim Kalimantan Timur shooting bola melebar berbahaya saat akan dilawan oleh pemain dari PSL itu dan membentur pendek pola yang begitu dilakukan Budigul kembali mencoba shooting bola melebar luar biasa ketika bola di udara dengan baik pengusaha muda Batubara ini yang tentunya tidak lepas di mana pemain-pemain dari PSL itu yang sedang memperjuangkan satu gol saja di bawah naungan sang agennya di mana satu upaya adalah Ferry beri Akib Akib di sana shooting bola melebar upaya pergerakan bola langsung baik lah dibuang jauh-jauh gerakan di mana Jedan heading bal kembali dengan Odoi terjadinya satu perebutan baik sebutan dan mampu masih menjaga dan Supri Supra trofi tetap dengan uang pembinaan 5 juta rupiah merah dan yang keempat adalah momen ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ajukan untuk dua tim sore hari ini tetap di tempat yang masuk dikeluarkan kita lihat kembali seluruh penonton wasit di rumah tolong woi suruh limerah nih tidak boleh ada yang masuk tidak boleh ada yang masuk tidak boleh ada yang masuk NH Barat tidak boleh masuk